Boleh sahabat semayang rukuk dia sepenuh madah ni Abdullah bin Zubair. Yang keempat disebutkan juga satu ketika Abdullah bin Zubair bila dia sembahyang, dia sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba tepi tu ada anak kecil dia. Bila anak kecil dia duduk main tepi tu, Allah nak uji, nak tengok dia ni sembahyang lagu mana, betul ke hang sembahyang solid, hati betul duduk dengan Allah. Tiba-tiba jatuh seekor ular. Seekor ular jatuh daripada bumbung, betul dengan atas badan anak dia. Bila jatuh atas badan anak dia, ketika itulah ular ni belik anak tadi, tiga suku nyawa. Nak mati lah anak dia. Masya Allah. Nah, jangan tunggu ular belik, mak dia tindih pun nak mati dah pula tu. Masya Allah. Nah, apa dah ni? Ular tu belik. Bila ulang tu beli hak bini, adik-beradik dia apa semua, dia dah rumah, pergi rumun budak tadi ni, katuk ulang, KO tu, ulang tu, Masya Allah. Bila ulang ni mati, Abdullah bin Zubair pun selesai bayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka rukun hak wajib Assalamualaikum dan kira habis bayang selesai bayang. Nah, maka bab sembahyang pun kena mengaji. Saya pun mengaji tadi bab bayang tentang buka. Nah, apabila sebagai contoh kita jadi duk pegang imam. Untuk imam mungkin salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tembak. Bum! Contoh. Nah, kita haduk pegang. Ah, pindah. Lagu mana sembahyang minta sah dan nampak dia ni. Dia buat apa? Hukum dia sendiri. Nah, bila tu imam beri salam, Assalamualaikum. Kita pun Assalamualaikum. Maka sembahyang kita dah sempurna. Lepas tu, warahmatullah. Tu imam sambung kentut, pakati harakah. Sampai dia beri salam nombor dua. Tak ada masalah. Sah sembahyang. Pasal apa? Yang wajib dia dah buat dah. Assalamualaikum. Tu wajib. Wa rahmatullahi wa barakatuh, tu sunnah hukumnya. Maka apa? Ismail habis bagi salam, bini dia kan. Dia kata, abang pasal apa abang mayang sampai tak sedang anak kena belik dengan ulang nak mati tiga sukunya apa semua ni? Bini dia tanya. Maka jawab Abdullah bin Zubair, wahai isteri ku, waktu ku sembahyang tadi aku tak dengar apa langsung yang berlaku. Aku tak tahu langsung anak kita kena belik dengan ulang. Pasal apa? Hati aku ni solid, seratus, patuh, ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku takbir saja, tak dengar apa lah. Masya Allah. Ni sahabat mayang, sampai anak kena belik ulang pun, dia tak sedar lah. Nah, kita mayang lalu mana? Jangan ulang turun. Tikuih pula dari bah. Mari baju. Kita pun lompat dengan tikuih. Masya Allah. Ni kita. Kita lahukan Allah.